Hai kawan, selamat datang di Blade Channel. Ketemu lagi dengan Bang Blade di sini. Kembali lagi di game Aku Si Peternak Lele. Dan di video kali ini Bang Blade akan mencoba peruntungan Bang Blade memancing dan mendapatkan ikan alligator garnya. Jadi ya, tanpa basa-basi lagi langsung aja ke videonya. Let's go. Di updatean terbaru game Aku Si Peternak Lele di versi 1.3 ada beberapa ikan yang baru. Yang pertama yang paling kita tunggu-tunggu yaitu ikan alligator garnya. Dan belum ada cara untuk mendapatkan ikan alligator gar. Dan banyak yang mengatakan kalau mendapatkan ikan alligator garnya harus mencoba peruntungannya memancing di mini games pemancingan ini. Dan untuk kepitingnya, teman-teman bisa mencarinya di dekat selokan ini. Bukan di dekatnya sih, tapi di selokan ini. Nah, karena ada bug, kepitingnya hilang setelah kita relog, teman-teman. Ya, hilang. Punya saya pun juga hilang di sini. Dan di sini nggak ada gambar kepitingnya di inventory lelenya. Nah, bisa teman-teman lihat nggak ada. Jadi ya, di video kali ini Bang Blade akan mencoba memperuntungan memancing ikan alligator garnya di sini. Dan ya, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita beli peletnya di sini di Maktun. Oke, pemancingan sudah siap. Ya, beli pelet. Oke, Bang Blade di sini akan mencoba membeli pelet 20 aja dulu. Katanya susah banget untuk mendapatkan ikan alligator garnya di sini. Jadi ya, kita akan coba memancing di sini dulu. Oke, mulai memancing. Oke, ini indikatornya. Siap, tunggu. Oke, tangkap. Kenapa yang kita pertama dapatkan? Oh, blue. Blue kalau nggak salah di bintang berapa ya? Oh, bintang 2, teman-teman. Oke, kita tutup. Mulai mancing lagi sampai mendapatkan ikan alligator garnya. Tangkap. Oke. Carrot. Bukan. Lempar. Yang ketiga kalinya di sini. Karamel. Wow, bintangnya kecil-kecil semua ya. Tangkap di sini. Oh, letani. Lumayan, teman-teman. Sangat lumayan sekali mendapatkan letani. Dia berada di bintang 5. Cepat kaya kita, teman-teman. Oke, di sini Bang Blade akan mencoba pelet Bang Blade yang terakhir, yang nomor 20. Benar-benar susah banget loh mendapatkan ikan alligator garnya. Jadi langsung kita lemparkan aja. Tangkap di sini ikan. Wah, karanti. Wah, benar-benar susah, teman-teman. Oke, di sini Bang Blade akan mencoba membeli pelet lagi 30. Kita genapkan 50 aja, teman-teman. Kalau 50 ini nggak bisa mendapatkan ikan alligatornya, terpaksa Bang Blade akan menggunakan cara itu. Oke, di sini beli 30. Bye, dan ya, 30 di sini langsung lanjut memancing di sini. Oke. Yap, tangkap. Let's go. Ah, karamel. Maaf teman-teman, dan ya, 27 tadi nggak mendapatkan ikan alligator garnya. Dan di sini Bang Blade cuma punya 3 pelet lagi, dan ya, all in untuk semesta aja di sini udah hampir 50 belum mendapatkan ikan alligator garnya. Leran lagi. Kita mulai. What the? Carrot. All in untuk semesta. Untuk 50 peletnya masa nggak dapat? Dapat. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ikan alligator gar yang terakhir. Hah, dan ya, terpaksa teman-teman, Bang Blade akan melakukan cheating ya, mendapatkan ikan alligator dengan cara curang. Tapi gimana teman-teman, ini pasti ada bug. Kok susah banget nyari ikan alligator garnya? Dan ya, tunggu bentar teman-teman. Oke teman-teman, Bang Blade sudah melakukan cheating untuk mendapatkan ikan alligator garnya. Kita lihat dulu ke sini. Oke, kita lihat. Dan ya, ikan alligator gar sudah Bang Blade dapatkan. Untuk teman-teman, maafkan Bang Blade kalau melakukan cheating dalam permainan ini. Tapi gimana ya? Karena ada bug, dan Bang Blade sangat menginginkan ikan ini,
Jadi hanya ada satu cara, yaitu cara cheating. Kita taruh dulu, kita lihat. Ya, ikan alligator garnya masih baby di sini. Langsung aja Bang Blade kasih makan. Oke, sampai dia benar-benar besar. Let's go. Wes, di mana dia? Masih medium. Oke, udah large. Yap, udah giant ikan alligator gar-nya. Nah, teman-teman, jika kalian ingin mengetahui cara mendapatkan ikan alligator gar dengan cara melakukan cheating, bisa kalian lihat di beberapa konten creator lainnya membahas tentang ini, teman-teman. Nah, kalau kalian mau, Bang Blade akan membuatkan tutorialnya. Kalau kalian mau, silahkan komen di kolom komentar. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya.